kita coba yang ini deh. Lah, oh harus yang ini ya. Buat kamu yang ingin top up game Pocket Incoming atau game lainnya, kamu bisa kunjungi Ampas Gaming Store. Linknya ada di deskripsi. Oke cuy, kembali lagi channel Ampas Gaming, channel free player yang rajin menabung hanya untuk keampasan. Oke, sekarang kita ada di game apa nih, atau katanya game Pokemon paling baru cuy. Game Pokemon paling baru ini adalah game Pokemon Alola Pika Pika ya. Namanya Pokemon Alola Pika Pika. Oke, ini servernya masih server 1 doang ya. Cuman ada server 1 doang. Dan ini nggak tahu nih kenapa Charizard-nya harus pakai dasi gitu. Oke, nggak tahu aku kenapa harus pakai dasi. Ini kenapa bisa gepeng mukanya ini. Oke, langsung kita start aja ya. Langsung kita start aja. Wow, Pokemon-nya banyak banget cuk. Oke, ini cutscene awalnya ya, Palette Town. Oke. Wow. Kalau untuk grafiknya aku kurang begitu suka ya. Untuk grafiknya aku kurang begitu suka cuy. Ini kan agak maksa-maksa. Tapi kayak Legend of Arceus man. Nice banget. Kayak ini kotanya bisa sepi banget ya. Oke, Professor Kukui. As you met it, kami final liga. Oke, great. As ultra high attack, endless burst. Wow. Nih, Pokemon Aloha Pika-Pika ya. Nah. Oh ini untuk tutorial awalnya ya. Ini untuk gameplaynya cu. Ini untuk gameplay. Gimana cara fightnya gitu. Nah kan fightnya emang 3D gini ya. 3D gini cu. Dari atas lagi ngelihatnya. Agak kurang gimana. Kalau masalahnya ya, kalau Pokemon 3D gini, itu paling nggak tuh harus ukurannya tuh sesuai gitu loh ya. Iya nggak sih? Iya kan? Kalau menurutku ya, misalkan kalau Lugia ketemu sama Rattata, ya memang harus dalam ukuran yang sebenarnya gitu. Kalau 3D kayak gini, kecuali kalau 2 dimensi atau anime style kayak gitu ya, kayak Pocket Incoming kayak gitu, bebas sih ya. Dapat apa itu? Extreme Speed. Oke, nice. Kalau untuk efek-efek animasinya nggak seberat Pocket Incoming ya. Pocket Incoming kan sampai ngelek-ngelek gitu kan. Kalau efeknya emang semuanya Pokemon-nya keren-keren gitu ya. Apalagi kalau buff, udah buff semua gitu. Nah aku nunggu sih nanti itu bisa nggak ya Pocket Incoming itu matiin buff gitu loh. Ada fitur matiin buff atau apa gitu ya. Biar nggak terlalu ngelek kalau misal lagi skill yang gila-gila banget gitu. Inferno Boom. Oh, nice. Untuk Pokemon-nya ini dari Pokemon berapa sampai berapa gennya aku nggak tahu ya. Nanti kita lihat kalau ada Pokédex-nya gitu. Oke, nice. Masih bisa ngeluarin lagi. Wow, Rayquaza-nya. Devastating State. Wow, gila. Mati semua dong. Rayquaza-nya terlalu OP ya. Rayquaza-nya terlalu OP, cuy. Oke ini, wow itu ada pet ya. Kita kita bisa dikasih pet gitu. Mungkin kayak itu deh, kayak Treasure Island gitu. Atau kayak apa ya, Evolve Legend. Pokoknya sama lah ya game-game Pokemon yang kayak gini. Cuman beda gambar-gambarnya. Oh tapi ini paling mending sih. Menurutku ini paling mending grafiknya ya. Daripada yang lain-lain, Treasure Island, terus apalagi yang lain itu. Untuk grafiknya ini paling mending ya, karena mungkin paling baru ya. Karena mungkin paling baru. Oke. Oh, ini lawan Profesor Kukui. Oke, nice. Trainer skill. Oh, kita pakai ini ya. Oh, tapi pakainya electric. Oh ya ya, biap. Ini kita pakainya ini ya, apa namanya ini? Kayak cakra gitu ya. Kayak cakra, cuy. Kayak cakra. Oke, nice. Kayak cakra gitu. Kayak ulti ya gitu ya. Skillnya tuh kayak ulti, men. Jadi, misal kita pakai skill 1 itu membutuhkan 20 cakra gitu ya. Nah, terus kita harus ngumpulin nunggu sampai 20 cakra. Kita dapat mood kit untuk awal. Oke, berbicara kepada Rosa, kita dapat apa? Oke, dapat koin sama apa ya? Nggak tahu ya.
Oke, untuk Pokemon-nya ini pasti harus kita naikin. Nah, bener kan? Oke, ini apa nih? Battle. Oh, ini ada story-nya juga ya. Ada story-nya gitu, Jo. Dan untuk, oh ini speed-nya ya. Oh, nggak bisa. Speed-nya masih. Oh, nanti ada auto juga ya. Ternyata bisa auto juga. Tap to release. Oke. Okay. Set. Wow. Gila, 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 gila. Itu animasi macam apa itu? Animasi skillnya ngeri banget. Duh, duh, duh. Sumpah animasi skillnya keren sekali. Apa nih? Oh, back. Ini masih force click ternyata ya. Masih force click, cuy. Oke, oh evolve. Hah, Pikachu evolve-nya ke apa? Oh, maksudnya Brickthrough ya, maksudnya Batrook ya, maksudnya di Brickthrough gitu, cuy. Brickthrough atau semacamnya lah ya. Ada Brickthrough, ada Limit Brick, tergantung bahasa gamenya apa. Wow, Rosa. Wow, ini Rosa dalam 3D ternyata kayak gitu. Nggak sebesar yang aku kira ya. Oke. Oh, speednya udah bisa dinaikin ya. Kita naikin jadi 2 speednya. Kita coba yang ini deh. Lah, oh harus yang ini, aku nggak tahu. Set. Oh, cuman satu Pokemon nyerangnya satu Pokemon doang. Oke, kita nunggu sampai cakranya 17 dulu ya. Oh, ini ulti kah? Oh ya, ulti ya, Thunderbolt. Nice, menang. Rosa lo kalah. Oh, ada cutscene animenya juga ternyata. Ada cutscene animenya, cukup keren ya, walaupun dia 3D gitu. Tapi ada cutscene animenya. Oke, okay. Nice. Terus kita suruh ngapain lagi nih? Task complete, check reward. Oke, okay, dapat rewardnya Bulbasaur. Oke, okay, nice. Kita punya 3 Pokemon ya. Bulbasaur masuknya S ya. Nice banget. Ada yang punya Groudon. Gila. Men, ada yang punya Groudon tadi, sumpah. Groudonnya kayak kecil banget ya, tapi ya. Ini masih masih tutorial sih ya. Awal-awal masih tutorial-tutorial doang, cuy. Dan ini masih belum bisa. Oh, udah bisa auto dong. Oke, kita auto aja ya. Kita auto, kan. Manual auto, auto speed 2 kali. Oke, nice, mati. Oh, ada cutscene animenya terus ya. Ada cutscene animenya terus. Nice, 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 nice. Padahal kayaknya awal-awal tuh dia dapet itu deh kalau nggak salah. Siapa namanya? Pidgey. Kenapa tadi nangkep si siapa namanya? Yang beruang itu. Boneka beruang. Oke, kelar. Dapet. Oh, Pikachu-nya untuk limit break mungkin ke star ya, startup, startup. Oke, wow, startup-nya keren juga nih. Oke, ini karakter building-nya kayak gini ya, karakter building-nya kayak gini nih. Menurutku kalau sistem sistem building Pokemon mau di game Pokemon apapun sama aja ya, IV, EV, elemen sama semua sih. Oke, okay. Ya, oh kita harus namatin bosnya ini, bos pertama ya ini, bos pertama. Oke, okay. Kita coba battle bos pertama ya. Mana, cuk, ini dinaikin gimana maksudmu? Gini, oke, okay. Oke, okay, kita battle. Karena dia tipenya air ya, kita harus pakai tipe grass katanya gitu. Wow, oke, okay. Magical Boy. Namanya Magical Boy. Gila banget namanya, keren banget. Oke, okay, ini bos pertama kita ya. Nice banget, nice banget tuh. Rasakan. Gila, itu gak tahu ya, itu skillnya siapa. Masa itu skillnya Pikachu sih?
Pikachu kok bisa ngeluarin api gitu kan, aneh kan. Oke, okay, nice, Magikarp matilah kamu. Oke, okay, itu udah gampang banget ya, bos. Di pertama chapter 1 selesai, kita dapat 70 diamond. Dan untuk gacanya, aku nggak tahu ya, berapa diamond untuk gacanya. Oke, okay, kita lihat ini masih, masa masih itu sih. Kita nggak bisa, masih force click loh. Kita nggak bisa ngelihat-lihat gajah dulu gitu atau apa gitu. Oke, okay, dapat Numel. Numelo Uno. Ini apa nih? Advanced EXP Potion, use it and get 8000 Pokemon EXP. Oke. Okay. Terus upgrade 10 kali. Oke, okay. Udah dong. Udah dong tutorialnya, udah dong. Ya ampun, masih aja ya, masih aja. Oke, udah. Oke, akhirnya kelar cuk, kelar. Masih disuruh lagi, ngapain? Oke, kelar deh. Masih belum. Ini nggak tahu ya, mungkin tutorialnya lama banget cuk. Tutorialnya lama banget. Oke, udah ya, udah kelar itu tutorialnya. Dan untuk Pokemonnya mana sih? Untuk gacanya tadi, cuk. Nah, ini Gashapon ya, gacanya. Nah, ini untuk yang gacha Pokemon limitednya nih, limited time. Dia bisa dapat Raikou ya, SS. Nggak tahu ini bisa nangkep Pokemon juga nggak di sini gitu. Untuk satu kali free, kita coba ya. Untuk satu kali ini free, cuk. Harusnya dapat selalu dapat bagus kan? Nggak dapat apa-apa dong. Nggak dapat apa-apa ya. Ini free-nya 3 kali nih. Draw 10 time. Oh, kita punya 5 ya. Kita punya 5 tiket, nggak tahu dari mana tuh. Oke, okay. Yang ini apa nih? Draw 1, oh masih diskon ya, tapi kita nggak punya diamond. Oke, okay, jadi itu ya, itu gacanya. Terus ini login gift-nya gitu. Kalian bakal dapat Lapras di hari terakhir. Hari kedua dapat Squirtle, Growlithe, Slowpoke, Chikorita, Execute, sama si Lapras terakhir. Oke, okay. Dan ini kalau kalian gacha top up ya. Untuk top up pertama dapat Greninja, dapat Suicune, VIP 10 dapat Mewtwo, dan yang terakhir dapat Lily, dapat karakter ya. Oke. Ini untuk nggak tahu ini bisa jalan-jalan gitu nggak bisa ya. Ternyata nggak bisa. Emang ini cuman auto ini doang, cuk. Oke, dan untuk downloadnya ya, kalau kalian pengen main game ini, cuk, kalian pengen download, kalian bisa download langsung dari situs resminya, cuk, ini. Nah, kalian bisa langsung download di situs resminya ini, cuk. Situs resminya ini pokemonaloha.com ya. pokemonaloha.com. Kalian bisa langsung ini get in on Google Play ini enggak ada ya. Enggak ada. Kalau kalian klik get in on Google Play nanti bakalan kalian suruh milih email gitu. Kalian langsung klik aja email kalian, terus kalian pilih installer paket. Udah, habis itu kalian tinggal nunggu sampai downloadnya selesai. Kalian jangan close ya, kalian tunggu aja sampai downloadnya selesai. Set, baru kalian langsung install kalau udah kelar. Kalau kalian pengen dapat masternya atau mentahannya ya, langsung download pakai ini. Ini Media Fire kalau nggak salah ya. Kalian langsung download atau pakai Mega nih. Oke, gitu. Nanti kalau nggak, kalau kalian kesulitan, langsung kalian klik aja link di bawah ya. Nanti aku sertain link di deskripsi. Untuk link downloadnya bisa kalian langsung download dari sana, cuk. Oke, bisa kalian download langsung dari sana. Nah, untuk di ini ya, ini nggak tahu nih, ada itu nggak ya? Ada apa namanya? Ada gift code itu aku nggak tahu, cuk. Ada gift code nggak sih? Biasanya gift code di news ya, ya nggak sih? Oh, ini ada Facebooknya ya. Kalau kalian anu bisa ke Facebooknya langsung, cuk. Bisa ke Facebooknya langsung. Ini harusnya di Facebooknya ada itu ya, ada gift code gitu nggak sih? Ini baru satu lagi. Free Greninja and Legendary Mewtwo is available. Oh, VIP level. Oke, harus VIP level ya, harus VIP levelnya. Tugain kita cek ya, cuy. Ada nggak gitu? Kalau ada kan lumayan gitu. Kalau ada gift code, tapi kayaknya nggak ada gift code ya. Walah, apalagi nih. Oke, berarti nggak ada ya gift code-nya, nggak ada. Oke, mungkin aku
aku cukupin ya sampai sini cuy. Kalau kalian suka dengan videonya, klik like, share. Kalau kalian suka dengan game-game seperti ini, jangan lupa subscribe, oke? Okay? Thanks for watching. See you on the next video, oke? Okay? Salam Mabos Gaming. Bye.